Hari ini saya mau bicara tentang hubungan. Tapi sebelumnya juga, kalau Anda belum subscribe, ayo ikut channel ini supaya kita terus mengikuti arus Roh Kudus lewat saat teduh bersama yang kita cintai. Lukas 17 ayat 1-6 kasih judul pakai iman untuk bangun hubungan. Saya ulang, pakai iman untuk bangun hubungan. Kenapa sih kok pakai iman kalau mau bangun hubungan? Bukannya hubungan ya hubungan. Sebenarnya ada perbedaan. Ternyata iman diperlukan untuk membangun hubungan yang sehat dan kuat. Terutama semua koneksi yang ilahi dari Tuhan. Hubungan yang covenantal atau hubungan yang berada di dalam perjanjian Tuhan. Ya, seperti suami istri itu adalah hubungan di dalam perjanjian. Perjanjian nikah. Atau hubungan orang tua anak. Hubungan kita dengan rekan, dengan partner kita, dan dengan semua orang. I believe with all my heart, saya percaya dengan segenap hati bahwa relationship must precede anything else. Perhubungan harus mendahului segala sesuatu. Mari kita baca judulnya beberapa nasihat di Alkitab kita. Saya bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Beberapa nasihat ini semua soal hubungan sebenarnya. Kalau kita baca ayat 1, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Sekilas terdengar seperti ajaran sesat, atau yang dilakukan oleh guru-guru palsu. Tapi sebenarnya ini dalam konteks hubungan. Berarti hubungan itu either antara kita jadi berkat sama orang lain atau kita jadi kutuk bagi kehidupan mereka. Hubungan itu tidak bisa netral. Kita menuntun orang pada kebenaran atau kita sendiri salah, lalu kita menuntun orang lain pada kesalahan pula. Yang disebut penyesatan di sini itu bisa saja tentang sebuah pengajaran atau suatu doktrin yang salah. Tetapi ini lebih kepada orang yang salah, menjalin hubungan yang salah pula dengan orang lain. Jadi, ini bicara tentang kecurangan. Sebab kata penyesatan di sini dalam bahasa Yunani-nya adalah skandalon. Terdengar mirip seperti kata skandal ya. Ada orang-orang memang scandalous. Ada orang-orang yang gak bisa hidup tanpa skandal. Pokoknya gak pernah beres lah. Sama orang lain itu kalau gak curangi ya manfaatkan. Jikalau gak begitu kepahitan dan menyebarkan kepahitan. Ada orang yang jadi berkat buat sesamanya. Tapi ada orang pula yang jadi batu sandungan. Nah Anda dan saya, tipe orang yang mana? Jangan mengeluhkan persoalan ini. Jangan kita menggerutu perlakuan orang lain terhadap dirimu. Itu adalah pilihan orang itu di hadapan Tuhan. Kita tidak punya kuasa atau wewenang untuk menentukan. Itu di luar kendali kita, bagaimana orang lain memperlakukan kita hari ini. Apa yang di dalam kendali kita, kunci di tangan, adalah keputusan hati kita hari ini bagaimana memperlakukan mereka. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, itu keputusan hati sendiri. Jangan sampai ada skandalon di dalamnya. Jangan ada maksud palsu di dalamnya, niat jahat, apalagi sama orang baik. Orang jahat aja kita gak boleh jahat sama mereka kok. Alkitab ajarkan kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Orang lain mau salah itu urusan mereka. Kita gak mau ikut-ikut salah. Masa orang benar akhirnya jadi salah karena mereka disalahi. Kalau orang lain salah kita, kita punya hak dan kewajiban di hadapan Tuhan untuk menentukan sikap hati sendiri. Karena Yesus tinggal di dalam diri kita, roh di dalam kita ini lebih besar daripada roh di dalam dunia, kita tidak boleh punya victim mentality atau mentalitas korban.
kita selalu bisa meresponi Tuhan sesalah apapun orang lain terhadap dirimu, kita hari ini bisa meresponi dengan cara yang benar, sesuai dengan ajaran firman, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Hiduplah oleh roh, jangan oleh daging, atau jangan terpancing. We have the benefit of making our own choice. Kita punya kelebihan ini sebagai orang-orang diurapi. Kita tidak perlu ditentukan oleh keadaan. Kita yang menentukan keadaan di sekeliling kita. Di dalam hati, jangan lupa selalu untuk memilih taat kepada Tuhan. Penyesatan di sini skandalon. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi Tuhan berkata, gak mungkin sih gak ada penyesatan. Pasti ada orang salah di dunia ini. Di dunia ini pasti ada yang mengambil inisiatif atau memulai cari gara-gara. Jangan minta orang lain berubah. Gak bisa. Kalau kita minta seluruh dunia berubah, mungkin belum waktunya. Karena dunia belum kiamat. Lebih tepatnya dalam bahasa orang Kristen, bahasa Alkitab, Tuhan belum datang untuk mengadili, memisahkan kambing dengan domba. Jadi tetap sampai sekarang masih campur baur namanya gandum dan lalang. Janganlah kita itu mau exit lalu berkata, atau kita hidup di luar realita. Kita minta orang lain berubah dulu, baru saya tidak kepahitan. Gak bisa. Orang itu mungkin bisa berubah terhadap siapa kita kepahitan, tapi pasti akan ada orang baru nanti yang membuatmu pahit lagi. Atau bisa jadi orang tadi yang sudah berubah itu berubah kembali ke kehidupan lama, jadi jahat lagi. Sudahlah, imanmu janganlah diombang-ambingkan, tergantung dengan keputusan orang. Putuskan sendiri di hati, no skandalon, tidak ada penyesatan dalam hati. Pokoknya orang lain gimana sama aku, terserah dia. Aku sama orang lain, itu terserah aku dengan Tuhan. Dan aku mau jadi berkat, aku gak mau jadi skandal dalam kehidupan orang, aku tidak mau jadi batu sandungan, aku pokoknya mau jadi berkat, mau jadi nilai plus di dalam kehidupan orang lain. Dan aku akan menjadi alat di tangan Tuhan. Tidak mungkin gak akan ada penyesatan, kata Tuhan. So live with it. Belajar untuk hidup dengan itu. Hidup dengan realita demikian. Terimalah dulu di dalam benak hatimu. Sampai kapanpun dunia ini akan beraneka ragam dan banyak orang jahatnya pula. Tidak mungkin gak akan ada penyesatan itu. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Yang penting janganlah kita jadi skandalonnya. Yang penting jangan kita yang jadi orang jahatnya. Yang penting janganlah kita yang jadi pencurinya. Jangan kita yang memanfaatkan orang lain. Jangan kita yang menipu. Jangan kita yang mengkhianati. Jangan kita yang menjual sesama kita. Jangan kita yang jadi batu sandungan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Gini loh. Sampai kapanpun ya. Setiap kali kita lemparkan pancing kita ke danau yang penuh ikan, mesti ada satu ikan yang akan memakan umpan. Tetapi Tuhan berkata, tapi celakalah mereka yang melemparkan umpan itu untuk menjatuhkan. Sampai kapanpun, there will always be a poor fish. Selalu akan ada satu ikan yang kurang pintar. Masa gak belajar dari kesalahan yang lalu, teman-temannya sudah terpancing, makan umpan itu, lalu mati, dia tetap tidak belajar sesuatu. Sampai kapanpun di dunia ini, selalu ada ikan yang makan umpan. Selalu ada orang yang meresponi salah dengan salah. Selalu ada orang yang meresponi kejahatan dengan kejahatan. Dan selalu ada orang yang jahat yang memulainya dulu. Selalu ada itu. Tapi celakalah orang yang memancing sesamanya. Celakalah orang yang mencurangi sesamanya. Celakalah jikalau Anda dan saya pelakunya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah itu. Bukankah orang yang mencurangi sesamanya Tuhan bilang celaka? Lalu Tuhan memberikan satu solusi kalau orang itu gak bertobat. Mendingan ya, orang itu di ujung hidupnya mengalami kematian yang mengenaskan. Semoga dia diberi kesempatan bertobat dan tahu bahwa dia itu dapatkan ganjaran sepatutnya. Misalnya jika orang yang suka menipu orang lain, kalau dia bangkrut
Padahal semua uang itu kan tidak halal. Jikalau akhirnya dia dibangkrutkan dan dia menyadari insyaf dan berkata, ya aku dulu ginikan orang, sekarang aku sendiri jatuh, orang itu kusebut lebih berbahagia daripada orang yang mati bahagia dalam dosanya. Orang yang mencurangi sesama, kalau hidupnya fine-fine saja, lalu dia meninggal dunia, takutlah, karena Tuhan berkata, celakalah dalam bahasa Inggrisnya, woe itu artinya binasalah. Orang seperti itu ditunggu Tuhan di sebelah sana, gak main-main, Tuhan akan buka accounting dan buka semua kitabnya. Disitulah perhitungan satu persatu dan orang itu pasti tidak akan mencapai keamanan atau keselamatan jiwanya. Gak ada orang itu bisa lari dari Tuhan. Kerajaan Tuhan sekalipun penuh pengampunan, pengampunan itu bukan diberikan kepada orang-orang yang masih terus memilih untuk berbuat dosa, tapi pengampunan itu diberikan kepada orang-orang yang bertobat dan memohonkannya. Meskipun diberikan secara cuma-cuma itu pengampunan, tapi pengampunan tidak bisa dimanipulasi. Pengampunan itu tidak bisa kita permainkan. Jangan permainkan Tuhan, apa yang kau tabur kau tuai, yang tidak kau tabur tidak kau tuai. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Hanya karena kita tidak bisa membeli pengampunan, bukan berarti pengampunan itu murahan. Makanya itu orang yang tidak bertobat sampai akhir hayatnya, udahlah dia akan urusan dengan Tuhan. Kalau saya jadi orang itu, saya ngeri. Berarti Tuhan tunggu saya di sebelah sana, jika hidup saya fine-fine saja sampai kuburan. Berarti Tuhan menanti saya di gerbang yang satunya itu. Waduh, tidak ada jaminan bahwa saya akan bisa melalui gerbang itu tanpa Tuhan lemparkan orang berdosa itu ke lautan api. Makanya di sini ayat ini Tuhan berkata begini, hei umat manusia, ketahuilah bahwa ada akhirat. Adalah lebih baik baginya jika orang yang menyesatkan sesamanya atau mencurangi sesamanya secara sengaja dan tak kunjung tobat juga. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya. Mendingan waktu dia tenggelam sisa berapa detik sebelum dia mati lemas itu, dia menyadari, aku layak terima punishment ini. Mungkin Tuhan berbelas kasih ketika dia berkata, Tuhan, mungkin kau mau ampuni aku selebihnya. Aku tidak bisa bayar dosaku. Mungkin kau ampuni aku selebihnya, lalu mati lemas. Dan mungkin Tuhan berkata, mercy I give to you. Kasih karunia aku berikan padamu seperti penyamun yang ada di samping salib Yesus Kristus. Saya tahu bahwa dosa bukan main-main, kan? Sebagian besar dosa itu tidak kita lakukan sendiri. Dosa selalu merugikan orang lain. Dan ada jenis dosa yang paling Tuhan benci, salah satunya adalah mendosai sesama manusia kita. Dan Tuhan tidak akan membuat orang begini luput. Kalau tidak di hidup ini, di hidup yang akan datang akan ada perhitungan. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya. Saya pernah juga ditelepon oleh seseorang dan dia berkata sebelum meninggal dunia, Tuhan suruh dia untuk menelepon kami dan minta maaf. Saya bahkan gak tahu dia minta maaf untuk apa. Seorang teman lama. Saya berkata, iya. Pikiran saya sama sekali gak memikirkan apa yang dia perbuat. Saya kasihan sama kondisinya. Waktu itu sudah sekarat. Iya pak, saya gak tahu apa yang bapak maksudkan, saya gak ngerti. Tapi pokoknya saya doakan lewat telepon, amin. Dia menangis, tutup telepon. Dalam waktu setengah jam, Tuhan panggil dia pulang. Satu, saya bersyukur. Entah apa yang sesungguhnya terjadi hingga hari ini saya tidak mengerti. Tapi saya bersyukur, dia sudah lepas dari umpan itu. Yang kedua, saya pun ketakutan. Maksudnya, jangan sampai suatu hari saya lengah, saya berada di posisinya dia. Yang Tuhan kejar sampai saya bayar hutang saya pada sesama yang saya rugikan. Kalau enggak, Tuhan berkata, aku enggak akan sekarang panggil kamu pulang atau kamu akan menderita terkatung-katung, ya, terlantung-lantung antara hidup dan mati ini atau setengah mati, atau jika kau memejamkan mata, you will have to meet me, kata Tuhan Yesus. Kamu harus bertemu dengan aku dan kamu harus memberi semua pertanggungjawaban atas setiap kata-kata sia termasuk di dalamnya. Saya gak mau berada di posisi orang itu. Betapa ngerinya jatuh ke tangan Allah yang murka. Kitab Ibrani tertulis begini. Saya gak mau. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya. Jangan pernah kira di hidup ini bisa tabrak lari. Manusia itu yang ciptakan adalah Tuhan. Jangan mau hutang darah, jangan mau hutang apa-apa sama orang. Apa yang hari ini kita ambil curi dan kita ambil secara paksa dari diri orang lain, hal itu akan Tuhan minta pertanggungjawaban pada diri kita suatu hari nanti.
untung-untung di hidup ini daripada nanti di akhirat. Tapi lebih baik dari semua ini, Tuhan rindu mengampuni. Jikalau kita bertobat dan berubah, that's the best. Itu skenario terbaik. Wow, itu yang paling mulia. Tidak perlu ada batu kilangan diikatkan pada lehernya. Gak perlu melek mata sebelah sana melihat kebinasaan. Gak perlu demikian. The best is adalah waktu Anda menyadari, bertobatlah seperti Sakeus dan berkata sama Tuhan, hari ini aku akan kembalikan kepada semua orang yang kurugikan, bahkan lebih daripada yang kuambil daripada mereka, karena aku sungguh-sungguh bertobat. Dia diterima hari itu, Tuhan berkata, hari ini, malam hari ini, di atas rumah ini telah turun keselamatan. Itu bukan karena Sakeus mengembalikan 4 kali lipat, tapi karena hatinya sungguh-sungguh bertobat. Buah pertobatannya adalah dia mengembalikan 4 kali lipat semua orang yang dia peras zaman dulu. Tetapi Tuhan melihat pertobatannya yang sungguh-sungguh, Tuhan memberikan pengampunan secara cuma-cuma, mau dibalikin 40 kali 4 kali lipat pun tidak akan pernah bisa dihapus dosanya. Mungkin Sakeus ketika memeras seseorang, ya orang itu sudah mati, gimana kembaliin? Atau mungkin yang dia ambil adalah uang pengobatan mama seseorang dan mamanya sudah meninggal dunia. Gimana itu hutang darah dikembalikan? Gak bisa 4 kali lipat. Dosa itu gak bisa dibalikin dengan perbuatan benar. Harus pengampunan cuma-cuma dari Tuhan, lalu kita berbuat benar. Tapi saya melihat betapa mulianya pertobatan seperti Sakeus. Dia gak usah mengalami yang namanya batu kilangan diikatkan pada lehernya atau melihat lautan api suatu hari nanti. Dia bertobat hari ini dengan sungguh-sungguh dan mengembalikan, dan dia lakukan apa yang dia bisa untuk berbalik arah dari yang salah. Yang kayak gitu tuh lebih bagus. Jika hari ini ada orang yang mencurangi sesamanya, lekas bertobat. Lebih baik cepat. Ayat 3, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Disuruh jaga diri. Tapi sebaliknya, kita yang merasa disalahi oleh seseorang dalam hidup ini, jaga diri. Ada yang namanya petty cash atau uang kecil. Ada juga yang namanya petty offenses atau pelanggaran-pelanggaran kecil. Udahlah, jangan orang jadi orang itu yang terlalu sensitif dan peka. Jangan menjadi apa ya, bahasa seperti strawberry generation atau generasi strawberry, ya kan? Yang enggak kuat, ya, yang kelihatan indah, tapi kalau kita pencet gitu aja sudah hancur semuanya. Jagalah dirimu, jaga hatimu dengan segala waspada. Jangan dikit-dikit kepahitan, jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit langsung down, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit trauma. Jaga dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, ya, apa yang kita permasalahkan itu tolong pilih-pilih. Kalau kita mau melihat kita ini sesungguhnya orang seperti apa, ya, gampang. Apa yang kita permasalahkan, nah itulah kita. Apa yang kita tidak permasalahkan, itulah kita juga. Tapi kalau memang ini perlu untuk kita perhatikan, tidak boleh luput dari perhatian, ini sesuatu yang serius, jagalah dirimu jikalau, itu menunjukkan keseriusan, saudaramu berbuat dosa. Sudah masuk ke kategori dosa sungguhan, bukan hanya kita aja hatinya gak kenaan, tegurlah dia. Wow, disuruh langsung ngomong sama yang bersangkutan, jangan keliling dulu 7 keliling, pos kamling. Kebiasaan kita, apalagi orang timur, adalah kita gak langsung to the point, gak straightforward, atau langsung ke address alamat yang tepat. Padahal Alkitab mengajarkan, kalau kita mau negur seseorang, Yesus pernah berkata begini, tegurlah 4 mata. Kalau perlu setelah itu bawa saksi yang bersangkutan. Tapi kalau bisa 4 mata selesai, lebih baik lagi. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Straight to the person. Jangan disimpan di dalam hati kita, lalu membual-bual perasaan gak terima. Juga gak perlu lampiaskan marah-marah. Doa dulu, siapkan hati, tata kata-kata. Temui orang tersebut, jangan orang lain, ya, jangan melalui orang siapa. Kalau bisa langsung ke orangnya, langsung ke orangnya. Temui dia, bicara dengan kasih, dan sudah disiapkan dengan doa. Itu yang disebut tegurlah dia. Gak perlu muter-muter dulu, gak perlu disimpan di dada, tapi persiapkan diri untuk kita konfrontasi
Namun jaga sikap hati, jangan dengan marah dan murka karena tidak mengerjakan kebenaran amarah manusia itu, tetapi dengan kasih dan dengan bijaksana. Ini akan menjadi sebuah proses pertumbuhan yang luar biasa dalam kehidupanmu dan orang itu juga kemungkinan besar. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Berarti kemungkinan dia menyesal ada, kemungkinan gak menyesal juga ada. Makanya ada kata jikalau kan. Jikalau menyesal. At least ya, paling tidak, dari sisi Anda sudah selesai. Anda sudah menyampaikan. Dari sisimu sudah mengampuni. Ya. Memang hubungan untuk pulih itu harus dua sisi. Tetapi hatimu bisa pulih sama Kristus satu sisi. Kalau orang itu gak menyesal atau orang itu gak mendengarkan, ya sudah. Paling tidak Anda sudah berniat baik, you mean well, lalu Anda sudah berusaha dengan benar, dan di hati Anda sudah selesai. Meskipun hubungan itu belum dipulihkan, tapi Anda tidak berdosa sama Tuhan, hatimu utuh dalam hadirat Allah. Jadi at least paling tidak, paling sedikit minimalis, dari sisimu sudah mengampuni dulu. Tapi at best yang terbaik adalah jikalau pembicaraan itu akhirnya mengalami titik terang. Jikalau itu terjadi, betapa indahnya, itulah yang disebut dunia rekonsiliasi. Kalau ia menyesal, ampunilah dia. Ya. Gak ada opsi yang lain, harus ampuni. Iya, harus diampuni. Kalau dia menyesalnya dalam pembicaraan itu ada titik terang tadi, maka pengampunan itu bisa dirasakan bersama. Tapi kalau orangnya tidak bisa kita ajak bicara, pengampunan bisa kau rasakan di hatimu. Sudah get over, di dalam hatinya sudah over dengan itu. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, 7 kali berdosa yang sama, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, tunggu dulu, saya sedikit skeptis dengan orang yang 7 kali, melakukan hal yang sama, bolak-balik, lalu berkata tiap kalinya, aku menyesal. Saya curiga, mungkin orang ini tidak tulus, namun sengaja. Bolehkah kita tetap membenci dia atau kepahitan? Kalimat berikutnya, engkau harus mengampuni dia. Tulus nggak tulus, itu urusan Yesus. Urusan hatimu adalah kepada Tuhan Yesus. 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Menurut saya, orang itu ada sengajanya. Atau mungkin gak tulus. Tapi yang penting di sini, kita harus mengampuni dia. Bagaimana caranya kita ngampuni orang yang gak tulus? Pakai kasih Yesus. Saya kalau mengampuni dan mendoakan dalam dunia hubungan, jikalau saya merasa saya gak kuat lagi, sudah gak punya lagi token, gak bisa memberikan satu lagi koin pengampunan, maka saya akan berkata dengan iman begini, aku akan ampuni orang itu dengan kasih Yesus di dalamku. Sebab kasih Yesus tak berkesudahan. Sebab kasih Yesus itu sumber air yang tak pernah berhenti. Tidak pernah kekurangan kalau Tuhan adalah gembala kita. Aku akan ampuni dia dengan kasih Yesus. Aku ampuni dia dengan pengampunan Yesus. Sebagaimana Yesus mengampuni dosaku yang begitu banyak, aku akan ampuni orang itu. Dengan sebagian pengampunan yang kuterima, kubagikan kepadanya. Orang itu gak layak menerimanya, sebagaimana aku gak layak menerima pengampunan dari Tuhan. Aku akan ampuni dia. Sebab Yesus berkata, engkau harus mengampuni. Di sini gak ada pilihan lain, no other options. Ayat yang 5, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan. Makanya rasul ngomong begini, tambahkanlah iman kami. Saya kira ayat tambahkanlah iman kami ini dipakai untuk mujizat. Kalau kita baca di pasal 17 ini jadi jelas konteksnya. Ternyata kalimat tambahkanlah iman kami yang kita asosiasikan dengan miracles itu ternyata bukan untuk mujizat kesembuhan. Ternyata untuk mujizat hubungan. Waktu rasul-rasul mendengar standar Yesus, mereka berkata, oh my, tambahkanlah iman kami Tuhan. Tahukah dibutuhkan iman yang gede sekali untuk bisa mempertahankan hubungan? Dibutuhkan iman yang besar sekali untuk memulihkan hubungan. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Kalau kita mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, Tuhan itu sangat realistis.
soal hubungan, kasih, mengampuni, kadang-kadang perasaan kita gak ada di sana, apalagi yang dilukai. Jadi karena itu Tuhan samakan dengan iman biji sesawi, supaya kita gak gede-gedekan feelingnya, karena perasaan mungkin gak ada di situ, asal ada ketaatan, perasaan akan menyusul, saudaraku. Kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi aja, oke untuk melangkah, asal kamu percaya bahwa Tuhan beserta, meskipun perasaannya gak ada. Aku gak kuat loh Tuhan, tapi aku akan ampuni orang itu dengan kasih Yesus. Aku gak tahan loh Tuhan, tapi aku akan bertahan satu menit lagi atau satu hari lagi bersama dengan Tuhan. Asal ada pengakuan, itu sudah biji sesawi. Gak perlu ada perasaan. Absennya perasaan, disitulah hadirnya iman. Makanya Petrus berkata dan rasul-rasul yang lain, tambahkanlah iman kami. Imanku gak besar, gak apa-apa. Asal kita iman pada firman, firman itu yang berkuasa, bukan imanmu, tapi firman itu yang powerful. Imanku kecil loh, mana yang lebih penting? Kalau saya boleh milih salah satu, coba pilih yang mana. Anda memilih punya iman yang kecil pada es yang tebal, waktu kita ice skating atau main ice skating itu ya, sepatu roda, ice skating itu apa, ya pokoknya ngerti lah ya. Mendingan mana, punya iman yang kecil pada es yang tebal atau iman yang besar pada es yang tipis? Saya ulang, mau imannya kecil tapi esnya tebal, takut-takut nanti kalau pecah gimana esnya? Gak mungkin lah, esnya itu segitu. Gak bisa retak, gak bisa pecah. Retak pun perlu berjam-jam untuk sampai berakhir. Mau mana, saya mending jadi orang yang takut-takutan, perasaan saya gak pas, tapi saya mau taat. Karena taat pada Tuhan yang besar itu seperti taat pada firman, dan taat pada firman itu seperti taat pada, seperti berjalan di atas es yang tebal. Tuhan itu akan menyertai, Tuhan menjaga. Itu Tuhan punya kuasa, bukan kuasa kita. Daripada kita merasa mantap sekali, mantap betul, ya, imannya besar, tapi pada diri sendiri dan kekuatanmu, pada hikmat manusia, esnya tipis, diiman-imani, akhirnya juga leleh esnya, akhirnya juga jatuh ke dalam danau. Gak apa-apa, jangan megahkan perasaan. Perasaan boleh ada, boleh enggak di depan. Belakangnya pasti nyusul. Yang penting taat dulu. Kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, kenapa pohon ara yang dijadikan ilustrasi terbantun dan tertanamlah ke dalam laut, itu kayaknya cuman melemparkan pohon gitu ya, nothing special. Salah. Pohon ara itu mulberry tree. Itu biasanya bisa berakar sampai 600 tahun. Yang awet ya. Coba Anda cabut beringin. Itu bukan pohonnya yang berat. Akarnya itu membumi. Coba bisa bayangkan. Pohon ara ini sudah berakar sudah ratusan tahun. Bagaimana bisa mencabutnya? Anda mungkin berkata dalam hati, gak mungkin ini, gak mungkin aku, gak mungkin orang itu berubah. Kita selalu memegahkan kemustahilan. Ini sudah dari dulunya begini. Saya percaya tidak ada yang mustahil dengan Tuhan. Kalau Anda pakai iman, hubungan itu masih bisa berubah. Hubungan itu masih bisa Tuhan pulihkan. Dan hubungan itu masih bisa Tuhan jaga. Jikalau orang lain gak mau dipulihkan, minimal dari sisimu paling sedikit adalah hatimu pulih dulu di dalam Yesus Kristus. Pengampunan itu boleh satu sisi loh. Dua sisi baru indah, tapi satu sisi sudah pulih di hati. Kalau Anda mau melepaskan pengampunan, oh berkat Tuhan akan melimpah dalam hidupmu. Tiga poin ini Anda bawa dalam hati Anda. Pakai iman untuk bangun hubungan. Satu, celakalah orang yang mencurangi sesamanya. Catat baik-baik itu. Lebih baik batu kilangan dililitkan di lehernya. Dua, orang yang benar harus berhati besar. Paling dikit, paling sedikit, at least dari sisi kita melepaskan pengampunan. Orang yang benar harus hatinya besar. Tiga, pakailah iman untuk membangun hubungan. Tadi saya sudah ajarkan kan, pakai apa? Pakai kasih Yesus. Tuhan, aku akan mengasihi orang itu dengan kasih Yesus. Aku sendiri gak punya kasih untuk orang itu. Pelan-pelan akan bertumbuh, aku pakai kasih Yesus dulu. Aku mau pakai pengampunan Yesus untuk mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Sebagaimana engkau mengampuni aku. Praktekan ini, hubunganmu akan diberkati. Haleluya.